Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari ke apa? Ketiga di Sabah. Hari ini destinasi pertama kita, Kompleks Sukan Penampang, bersama dengan RS Athletic sekali lagi. Ha, nampak? Ingat muka ni? Ya, kita, hari ini kita nak tengok bakat akar umbi olahraga di Sabah. Kita tahu memang Sabah banyak lahirkan atlet-atlet yang luar biasa. So hari ini kita nak tengok macam mana dia orang training di bawah coach Reizam Shah. Alright, let's go. Hari ni tengok budak-budak berlari, dia rasa teringat balik zaman-zaman budak-budak dulu, zaman-zaman sekolah dulu. Dulu aku atlet gila. Dulu aku atlet lompat jauh. Aku ingat lagi masa tu tingkatan 3 aku join lompat jauh. Aku peserta pertama dan lepas tu terus ditamatkan sebab bila aku lompat tu pasir semua hilang dah. Dah tak ada pasir dah. Tandingan dibatalkan dan aku juara. See? Itulah pentingnya kegemukan, membantu kita juga kadang-kala. Alright. So tinggi ni lah. Tahun 6 punya. Lepas tu? Sama juga dengan tahun 6. Yang ini pula di tahun 15. 15? 15. Yang ini pula yang kebangsaan punya lah. Yang apa ni, nasional punya lah. Dia punya terik kat luar tu, cair makeup. Kalau pagi tadi korang ingat masa aku datang aku putih kan. Tengok ni hasil dia selepas berpanas. Tapi demi masa depan olahraga, demi masa depan sukan, panas, hujan, ribut, petir, banjir, tak ada hal. HM kasih redah. Okay, so settle. Kita nak siapkan video-video-video. Kemudian tengah hari akan ada sesi meet and greet bersama Sabah FA. Kita nak jumpa Intan Sera. Let's go. Guys, ini dia Maybank viral. Yang kalau tanya orang Sabah pun dia sendiri tak faham kenapa viral. Tapi inilah viral, tengok ramai orang ambil gambar tepi sana. Nampak tak orang yang ambil gambar tepi sana tu? Yang peliknya aku tanya Sabah pun tak, dia tak faham. Orang Sabah pun tak tahu kenapa viral. And kita nak berhenti sebenarnya tapi tak, macam tak ada port je kan. Agak jam kat sini sebab dia dekat dengan api-api night market tu. Tempat memang tak, tempat tumpuan pelancong lah. So kita punya destinasi seterusnya adalah ke Suria Sabah untuk sesi meet and greet bersama Sabah FA. Dapat lalu okey eh? Nak ambil gambar tak? Lalu pun okey eh? Gambar? Alright. Kita dah sampai dekat Zoomax Store, tempat akan ada sesi meet and greet. Ini poster untuk calon-calon jodohnya. So, saya nak pilih yang mana? Saya nak pilih yang Jepun. Tapi yang bestnya, dia ada jersey yang memang keluar khas untuk pasukan bola sepak wanita Sabah ni. And bagi aku, dia punya design memang A. Memang A, serius A. See? Cantik kan?
Cantik tak? Cantik tak? Cantik tak? Cantik tak? So, kalau tanya aku, memang aku nak beli lah. Sekali tengok dah rasa nak beli. Itu namanya wow. Dekat sana pun ada satu session Sabah FA. So, memang rasa appreciated lah kalau player tengok sini kan. Memang best. So, kita tengah tunggu, katanya diorang dah nak sampai. So, kejap lagi diorang sampai, kita akan layan diorang lah. Alright. Mayan dah tunggu player-player sampai untuk sesi meet and greet. Wow. Rasa teruja juga sebab bola sepak wanita akhirnya, bagi aku akhirnya dah dipandang dan mendapat tempat yang memang selayaknya. Wow, best. Hari ni memang gila. Aku first time tengok women's team dapat sambutan yang luar biasa macam ni. So aku impressed. And again aku cakap, diorang deserve lah sambutan macam ni. So thanks pada Max Zumbax juga, Sabah FA punya effort promotekan bola sepak wanita, ditambah dengan star power daripada Intan, Steffi. Semuanya boom. Tinggal nak buktikan atas padang je. Aku harap apa yang diorang dapat lihat hari ni sebagai pemangkin juga naikkan motivasi diorang untuk beraksi dengan baik dekat padang. Okay, dah lapar? Cakap dengan aku mesti lapar kan? Cakap mesti lapar kan? Dah lapar? Lapar? Jom kita balik makan. Yes. Guys, sesi malam. Hari yang dinantikan dah pun tiba. Hari ini hari perlawanan pertama untuk pusingan kelayakan AWCL. Cuma tak ada pasukan Sabah lah. Tak ada wakil Malaysia akan beraksi malam ni. Perlawanan pertama antara APFFC daripada Nepal akan menentang
PFC Nasaf daripada Uzbekistan. So pentingnya untuk kita tengok game ni adalah supaya kita dapat gambaran lah lawan untuk pasukan sahabat FA tu macam mana kuatnya, macam mana gameplay dia. So cumanya itulah, tengok cuaca kat luar memang agak tak mengizinkan untuk kita buat vlog yang mungkin macam biasa sebelum game kan. Lagi satu, memang tak ada fan. Dari tadi aku tanya pun Pak Gad kat depan tu, dia kata tempat media masuk ni pun bukan untuk tempat fan lalu. So tak ada fan lah. So kita akan buat vlog ni simple saja. Nanti masa Sabah FA main, kita akan all out. Okay, jom keluar. Ada tapau. Tadi dekat tempat hotel kita orang ada sayap. Nah, kalau kat Semenanjung kita panggil kepak, kat sini panggil sayap. And ada buntut ayam. Ini memang favourite. Jom. Best sebab cuaca pun hujan, sejuk, auto lapar. Yang bestnya dekat sini dia punya media makan baik. Macam tahu-tahu lah pula tengah lapar. Sedap lah tu. Ayam goreng, sandwich, curry puff, lengkap. Saya sayang Sabah. Kusangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis. Nampak gerimis? Rupanya gerimis mengundang. Guys, game malam ni akan dilangsungkan dalam keadaan hujan. Dia dah kira gerimis tapi dia lebat lah. Gerimis lebat, macam mana cakap lah? Gerimis lebat hujan, gerimis mengundang. Macam tu lah lebih kurang. Tapi sebab padang likas ni boleh katakan antara padang yang terbaik je, kita harap game cantik lah. Walaupun bukan negara kita yang main, kita nak tengok game yang cantik. Nak kaji ni macam mana diorang punya game. And alhamdulillah lawanan malam ni dibanjiri kerusi. So harap, kita harap game Sabah nanti jangan macam ni eh. Harap-harap korang ramai-ramai lah turun support tim Sumandap kita. Okay, a few moments later. Okay guys, hujan lebat kat luar, nak balik kena fikir dulu. Tapi of course datang stadium, dia tak lengkap kalau tak nak makan burger. Sekali tengok nak keluar ada burger pula, kita singgah lah beli burger. Abang ni burger daging masa tu bang? Ni bang eh? Okay, barulah lengkap pergi stadium ada burger. So macam mana kita nak balik eh? Berenang? Berlari dari anak? Ni kalau aku lumba dengan cameraman ni, confirm aku menang. Aku sampai kereta dulu. Aku ni badan je macam ni, tapi bab lari dia kira saing-saing Rezam Shah lah aku kan. So apapun, terima kasih kerana bersama kami di hari ketiga ni, panjang dari pagi sampai ke malam. Penatnya tak payah nak cerita, korang boleh beli agak lah, muka pun dah barai, dapat burger, dapat tadi pun dalam makan. Aku tak pernah tengok bola sekenyang ni. Tapi hari ni lain macam. Alright, mungkin sebab hujan. So, kita jumpa esok untuk hari keempat. Esok apa kita nak buat? Cameraman? Maybe kita akan cari legend bola sepak Sabah, Matlan Marjan. Doakan jadi kenyataan. Okay, aku memang teringin sangat nak jumpa dia. Kita sambung esok. Assalamualaikum. Bye-bye.